Okey, baiklah. Kami pada ketika ini berada di Jalan Kebun menuju ke SMK Teluk Palimagarang, iaitu merupakan salah sebuah pusat pembinaan sementara bagi mangsa banjir yang terkesan akibat banjir di daerah Kuala Langat pada kali ini. Jadi kalau dapat lihat di belakang saya ini, jalan ditutup dengan air pada paras yang agak tinggi, mengakibatkan beberapa kenderaan menghadapi kesukaran untuk melalui jalan ini. Jadi pada awalnya tujuan kami adalah untuk pergi ke SMK Teluk Palimagarang di daerah Kuala Langat bagi meninjau mangsa-mangsa banjir yang terkesan pada keadaan ataupun situasi banjir pada kali ini. Namun keadaan jalan yang kebanyakannya dipenuhi ataupun dilimpahi dengan air banjir menyukarkan keadaan kami untuk meneruskan perjalanan kami ke lokasi yang diingini. Ke belakang pulaklah. Banjir ni start macam mana kat area sini? Daripada malam tadi dalam pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi kita lagi hujan lebat. Lepas tu tak boleh keluarlah. Ni tempat ni first time banjir macam ni, banjir teruk. First time banjir macam ni teruk. Before ni even kalau musim hujan pun tak ada teruk macam ni lah. Tak ada teruk macam ni. Kita naik semalam lagi. Start semalam pukul 2 start dah hujan lebat. Petang tu air setiap naik. Sebelum ni ada banjir macam ni juga, tapi tak ada teruk macam ni. Tapi kali ni teruk ni. Sebab sebelum ni dia banjir dia kereta semua boleh lalu lagi. Kali ni tak boleh dah. Kereta memang tak boleh. Lori dengan Hilux je sekarang boleh lalu. Jadi macam mana banjir ni hari ni? Dia baru hari ni start ke ataupun semalam dah start lagi dah? Semalam dah ada. Saya keluar dalam pukul 11 lebih keadaan. Depan ni dah banjir dah. Tapi tak dalam macam ni lah. Dalam pukul 1 lebih saya ronda lagi. Dia agak dalam lah. Banyak kereta sangkut semua kan. Saya nak pasal member call. Kita pergi tengok lah. Rupanya dah dalam. Jadi yang kereta sangkut tu dah lama ke baru lagi dia sangkut? Rasanya kereta sangkut ni dah lama dah ni. Rasanya daripada awal pagi kot. Rasa ni first time. Hari tu ada banjir juga. Tapi tak seteruk ni lah. Mungkin sebab apa dia punya banjir teruk? Mungkin pasal saliran air kot. Pasal banyak pembangunan dekat sini kan. Buat masa sekarang dia orang pun tak ada tutup jalan pun. Yang saya ambil apa orang kata insentif untuk ni lah, jaga sama-sama kita kan.